Sejarah keberadaan GKJ Cilacap dimulai pada bulan September tahun 1925. Berasal dari pekabaran Injil yang dilakukan oleh GKJ Adireja. Pada tahun 1926, seorang guru Injil yang bernama A.R. Misael, yang semula melayani pengabaran Injil di GKJ Adireja, memulai pelayanan di Cilacap dengan menyewa sebuah rumah milik Bapak M. Mukmin di Jalan Johar nomor 25 Sidakaya, yang sekarang bernama Jalan Dr. Wahidin nomor 38. Di halaman rumah inilah kebaktian minggu diadakan, dengan keyakinan bahwa meskipun orang-orang tidak ikut kebaktian, tetapi mereka akan mendengar. Kebaktian diawali dengan kidung nomor 161. Mendengar nyanyian tersebut, tetangga-tetangga di sekitar rumah keluar untuk mendengarkannya. Dan lambat laun, sebagian dari mereka menjadi percaya. Pengunjung kebaktian terdiri dari para guru, buruh, dan kuli pelabuhan. Seiring dengan berkembangnya anggota jemaat, maka pada tanggal 10 Februari 1929, Saudara Ejux dan Saudara Yasa Wikrama diteguhkan menjadi penatua, sedangkan Saudara Surawijaya diteguhkan sebagai diaken. Dengan diteguhkannya majelis untuk pertama kali, maka GKJ Cilacap menjadi gereja dewasa, sekaligus diperingati sebagai tanggal berdirinya GKJ Cilacap. Pada tanggal 20 Oktober 1931, DSAR Misael ditetapkan sebagai pendeta GKJ Adireja dan GKJ Cilacap. Pada 19 Desember 1938, DSAR Misael dipanggil oleh jemaat Purwokerto. Sehingga pada tanggal 3 Agustus 1940, GKJ Cilacap memanggil Bapak S. Darmo Sumarto sebagai pendeta GKJ Cilacap. Pendeta S. Darmo Sumarto pensiun pada tahun 1952. Selama 3 tahun, GKJ Cilacap tidak mempunyai pendeta. Barulah pada tanggal 1 Juli 1955, Bapak Suparjo Wiknyo Sarjono dipanggil sebagai guru Injil, dan pada tanggal 18 Desember 1957 ditahbiskan sebagai pendeta bersamaan dengan peresmian gedung gereja yang baru. Pendeta Suparjo Wiknyo Sarjono memasuki masa purna tugas pada tahun 1977.
pada tanggal 1 Januari 1976, GKJ Cilacap memanggil Bapak Hadi Subroto sebagai tenaga pembantu pendeta, dan beliau ditahbiskan sebagai pendeta GKJ Cilacap pada tanggal 7 September 1978. Sebelum Pendeta Hadi Subroto meninggal, GKJ Cilacap telah memanggil dan menahbiskan Saudara Yosafat Ari Wibowo menjadi pendeta di GKJ Cilacap pada hari Rabu, 12 Februari 2003. 8 tahun berjalan, jemaat GKJ Cilacap semakin berkembang. Maka muncullah gagasan untuk memiliki 1 orang pendeta lagi. Berbagai macam kajian dan sarasehan dilakukan, sehingga pada tanggal 20 Desember 2014 ditahbiskan pendeta perempuan pertama, yaitu Pendeta Krisma Okta Wulandari. Saat ini, jemaat GKJ Cilacap terdiri dari 379 kepala keluarga, dengan warga dewasa sejumlah 376 dan warga anak 396, terbagi dalam 14 blok dan 1 pos pelayanan di Jojok Kutawaru. Pada tahun 2018 ini, GKJ Cilacap memiliki 15 diaken dan 17 penatua yang siap bekerja melayani Tuhan. Kiranya di usia 89 tahun ini, jemaat GKJ Cilacap semakin bersemangat untuk melayani, menjadi terang bagi sesama.